Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nano sekalian di rumah? Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan dan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nano sekalian di rumah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema yaitu tema 4 subtema 2 yaitu kewajiban hakku di sekolah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, anak-anak sekalian di rumah, marilah kita tawassul dulu kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa alil baiti wa susan Sultan Ali Syi Abdul Qadir Jailani wawususan Ki Haji Hasyim Asy'ari, wawususan Mu'assis Ta'limihu Kebun Sari Malang, wa asadatina wa talamidina wa walidina sa'ilillahul fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli waliwalidayya walilmu'minina amin. Radidu billahi rabbah wa bilislami dina wa bimuhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzugani fahma waj'alni min ibadika salihin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallul bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqada bihil hawaij wa tunarul bihil rawaib wa husnul khawatim wa yustaswal wa ma biwajahi karim wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Anak-anak sekalian di rumah, kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4 subtema 2 hak kewajiban hakku di sekolah. Lingkup pembelajaran tema 4 subtema 2 ini anak sekalian tetap sebagaimana biasanya ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDB. Kita masuk ke PKN-nya. Nah, hak dan kewajiban di sekolah. Tentunya dalam tema sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hak itu adalah yang dimiliki oleh dirinya sendiri dan dilakukan oleh dirinya sendiri, dimanfaatkan olehnya dirinya sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab anak sekalian. Nah, bagaimana hak di sekolah anak sekalian? Hak anak di sekolah yaitu mendapat perhatian dari guru, dari warga sekolah atau madrasah ya. Kita selalu mendapat perhatian. Lalu mendapat bimbingan menggunakan fasilitas sekolah ya, makan anak, kemudian mendapat perlindungan, mendapat pengajaran, hak anak di sekolah mendapatkan nilai, mendapatkan kasih sayang dari guru, mendapatkan perlindungan dari guru, dari warga sekolah, itu hak anak di sekolah. Ya, anak-anak sekalian. Selanjutnya, anak-anak sekalian, bagaimana kewajiban anak di sekolah? Nah, yuk. Nah, kewajiban anak di sekolah adalah belajar mengerjakan tugas. Nah, belajar bersama guru di sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan guru di sekolah, baik itu tugas daring ataupun tugas luring, itu wajib.
anak-anak harus mengerjakan atau siswa harus mengerjakannya. Nah, belajar ya, belajar di sekolah dengan baik ya. Kemudian apa kewajiban di sekolah? Mematuhi peraturan sekolah. Nah, siswa wajib mematuhi peraturan sekolah. Contohnya mengikuti upacara misalkan hari Senin. Kemudian menggunakan seragam sesuai jadwalnya, anak-anak sekalian. Kalau hari Senin kita pakai seragam hijau putih, kalau hari Rabu, kalau hari Kamis kita juga pakai oranye, kalau hari Jumat kita pakai batik, Sabtu kita pakai pramuka. Itu merupakan kewajiban siswa ketika di sekolah. Terus mematuhi peraturan juga menjaga lingkungan sekolah tetap bersih, tetap indah. Tidak mencoret-coret tembok yang ada di kelas, baik itu di luar kelas. Menjaga halaman tetap bersih, tidak membuang sampah sembarangan, anak-anak sekalian. Menjaga fasilitas sekolah, kewajiban kita apa? Seperti bangku, jangan dicoret-coret ya. Tempat tempat cuci ya, kita harus jaga dengan baik ya. Buku-buku yang kita pinjami dari sekolah nanti harus dijaga dengan baik ya. Tidak boleh merusak fasilitas yang ada di sekolah, baik itu kursi, meja, papan tulis, pintu ya, semua yang ada di sekolah kita harus jaga. Itu adalah tanggung jawab siswa yang ada di sekolah, tanggung jawab semua warga sekolah, anak-anak sekalian. Nah, juga di sini menjaga kebersihan sekolah. Di mana menjaga kebersihan sekolah, lingkungan sekolah? Ya di dalam kelas harus diadakan piket. Kemudian di kamar mandi kita juga harus jaga kebersihannya, di halaman sekolah kita juga jaga kebersihannya, sehingga terciptanya masyarakat sekolah itu indah, rapi, bersih ya, asri, sehingga sekolah itu menjadi tempat kita untuk mencari ilmu yang nyaman ya, anak-anak sekalian. Lalu anak-anak sekalian, kita akan melanjut kepada bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat saran. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak pada tema 4 subtema 1, bahwa kalimat saran itu adalah harapan atau himbauan untuk mencapai sebuah tujuan, anak-anak sekalian. Karena di dalam kalimat saran itu ada kata seharusnya, sebaiknya, lebih baik, ya, usahakan. Nah, ternyata anak-anak sudah pandai semua. Oke, anak-anak sekalian. Selanjutnya, kita akan bahas tentang matematika. Nah, matematika ini anak-anak sekalian, kita akan menyelesaikan perbandingan dalam pengurangan. Di situ ada contoh. Banyaknya siswa di sekolah kosong. Banyaknya siswa yang tidak disambut itu kosong. Nah, jumlah keseluruhan adalah banyaknya siswa yang disambut adalah 650, 680, 700 ya, 700 siswa, 690 siswa, 695 siswa. Nah, di sini perbandingannya manakah yang lebih banyak siswa di sekolah? Siswa di sekolah atau banyak siswa yang tidak disambut? Nah, banyaknya siswa di sekolah, kemudian banyaknya siswa yang disambut. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah perbandingan. Coba kita lihat di sini. Nah, ya. Nah, di sini tadi 650 yang disambut, berarti banyaknya siswa di sekolah adalah 960. Kemudian yang disambut di situ adalah 310. Maka banyaknya siswa yang disambut sebanyak 650. Nah, ini ya, 650. Kemudian banyaknya siswa di sekolah 760. Kemudian banyaknya siswa yang disambut di sekolah 700. Maka yang disambut di sekolah adalah 690. Nah, ini adalah selisih. Banyak kemudian yang disambut, maka lebih sedikit yang disambut. Kemudian banyaknya siswa di sekolah 860. Nih, 860. Kemudian banyak siswa yang disambut 160.
Jadi, berapa siswa yang disambut di sekolah? Berarti jumlahnya 700. Nah, ini. Dari mana ini, Pak? Maka kalian harus membuat jumlah bilangan banyaknya dulu. Setelah itu, maka akan dikurangi oleh jumlah yang disambut, maka akan nanti akan ketahuan. Nanti akan dijawab dalam jumlah yang disambut di sini. Contoh lagi, jumlah anak yang di sekolah 860, kemudian yang disambut 160. Jadi banyaknya anak sekolah dari 860 ini yang disambut secara keseluruhan adalah 700. Lagi, jumlah banyaknya anak yang di sekolah 950. Kemudian yang disambut adalah 260. Jumlah siswa yang disambut di sekolah adalah 690. Nah, ini anak sekalian, ya. Dan seterusnya. Kita lanjut ya, anak sekalian. Macam gerak kaki dalam tari. Nah, macam gerak kaki di situ ada satu kanser, dua ngejuk, tiga mendak, mendak, empat jengkeng, kemudian sila. Nah, ini ya, menurut sekalian. Nah, demikianlah pembelajaran tema 4 subtema 1 yang anu sekalian. Mudah-mudahan kalian lebih paham lagi. Silakan dipelajari buku temanya di rumah. Ya, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Nah, anu sekalian ya, demikianlah pembelajaran tema 4 subtema 2 ini. Mudah-mudahan awal hingga akhir pembelajaran kita diberi pemahaman anu sekalian. Marilah kita tutup dengan pembacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila amrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.